Shalom bagimu yang diberkati dan dirahmati Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam edisi Renungan Pagi Penyejuk Iman. Tema pagi ini, Tuhan mengatur hidupmu. Untuk pelayanan firman, mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan yang Engkau anugerahkan. Kami hendak mengisi hidup ini dengan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja memampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Mazmur 94 ayat 14 demikian. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya dan milik-Nya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Saudara-saudaraku, setuju atau tidak setuju, namun realita menyatakan bahwa manusia tidak dapat memastikan apa yang akan terjadi pada hari esok dan seterusnya. Ya, manusia hanya menimbang-nimbang dan mereka-reka jalan hidupnya, tetapi jawaban akhir datangnya daripada Tuhan. Dan terkadang, apa yang dicap sebagai sebuah kegagalan pada hari ini, itu yang dipilih dan dipakai oleh Tuhan untuk sebuah maksud yang baik dan yang termulia pada hari esok. Karena itu, ketika hal yang terjadi dalam hidup Anda tidak sesuai dengan yang Anda harapkan, maka jangan cepat menarik kesimpulan bahwa hidup Anda sia-sia adanya. Ya, jika harapan tak sesuai dengan ekspektasi, jangan cepat berputus asa, bahkan jangan Anda mengutuki diri Anda sendiri. Anda harus yakin bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dibalik hal yang Anda sebut sebagai sebuah kegagalan. Saya sendiri mengalami begitu banyak benturan dan harus jatuh bangun dalam menata hidup dan pelayanan saya. Saat kenyataan tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, hal tersebut menjadi kesempatan bagi saya untuk introspeksi diri dan bangkit lagi dengan semangat yang baru. Saya sadar bahwa bukan rencana dan rancangan saya yang harus jadi, melainkan rencana dan rancangan Tuhan. Karena itu, saya harus merelakan diri untuk diatur oleh Tuhan, walau pahit dan getir kenyataan yang harus saya terima. Dalam hal inilah, maka saya mau mengajak Anda untuk tetap memiliki optimisme yang tinggi walaupun keadaannya rumit untuk dicerna oleh akal budi. Sepahit apapun keadaan yang menerpa kehidupanmu, Anda harus tetap optimis dan terus melatih diri untuk berpikir positif. Anda harus memotivasi diri Anda sendiri dan harus sungguh-sungguh percaya bahwa selalu ada alasan bagi Tuhan ketika Ia menuntun langkah Anda di jalan yang sangat sulit, penuh onak, penuh duri. Anda harus meyakinkan diri Anda sendiri bahwa Tuhan sangat mempedulikan hidup Anda dan percayalah bahwa Ia tidak merancangkan kecelakaan melainkan masa depan yang penuh dengan harapan. Marilah untuk terus belajar mempercayai rencana Tuhan yang terbaik dan termulia, sebab Anda dan saya sangat berharga dalam pemandangannya. Bagian firman Tuhan hari ini menekankan bahwa Anda dan saya adalah umat-Nya. Anda dan saya adalah milik-Nya. Dan karena Anda dan saya adalah umat-Nya serta milik-Nya, maka Ia tidak akan meninggalkan kita dalam kondisi apapun juga. Mari kita bangga pada kedahsyatan kasih Tuhan yang telah mengorbankan anak tunggal-Nya demi hidup dan keselamatan kita. Yesus telah dibuat-Nya menjadi dosa karena kita, supaya dengan itu kita disebut anak-anak kerajaan. Jadi apapun persoalanmu, apapun masalahmu, tetaplah percaya bahwa Tuhan mengatur hidupmu untuk sesuatu yang lebih baik di hari esok. Karena itu, saya hendak tegaskan hal ini kepada Anda. Jika Anda sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan mengatur kehidupanmu, maka jangan pernah Anda khawatir akan hidupmu di hari esok. Sebab Ia menyediakan yang baik bagi yang berharap padanya. Selamat memaknai kehidupan imanmu. Tuhan Yesus
memberkatimu.